Sebelum kita tengok masalah brake berbunyi Azia ni, kita tengok dulu macam mana tukar cabin filter ataupun aircon punya filter. Cabin filternya dia ada di sebalik laci ini, di sebalik blok-blok ni. Okey, kita tengok dia macam mana ya. Tu nampak kelihatan di situ cabin filternya. Okey, kalau mau senang kerja, kita buka ni. Okey, kita buka blok-blok sini ataupun laci ini. Okey, kita buka dia. Kita turunkan sedikit begini dan kita akan nampak filter tu di mana. Ini dia cabin filternya. Okey, tutup pun terbuka dah. Sepatutnya dia begini ya. Okey, dia begini. So kita akan ini di sini adalah cabin filter. Oke. Okay. Kita buka begini. Okay, nampak. Ini cabin filternya. Lihat berapa kotornya dia ya. So sekarang kita ganti dia. Okay, ini nampak putih berseri ya. Silau kita. Ini adalah cabin filter yang baru, okay? So kita kena tengok ada up untuk bahagian atas. So kita masukkan dia. Masukkan sahaja seperti ini, okay? Masukkan sahaja seperti itu. Kita slide dia masuk. Kemudian kita pasang tutup penutupnya, okay? Pasang penutup ni, okay? Tutup rapat-rapat dan pasanglah balik laci ini ataupun glove box. Okay, so sekarang kita pasang semula laci dia ataupun glove box ni, okay? Hanya tolak saja, just tolak. Okay, siap. So begitu dia tukar cabin filter untuk Prodo Azia. Kemudian kita sekarang kita tengok masalah brake-nya pula macam mana. Brake berbunyi. Okay, Prodo Azia. Masalah, okay. Komplain masalah brake berbunyi. Bila tekan brake ketika hendak berjalan, brake ada bunyi. So kita cek kemungkinan besar brake drum kena servis ya. Kita cek dulu. Dalam keadaan handbrake dilepaskan, kita cek dia. Oke, dengar. Oke. Dalam keadaan handbrake dilepaskan, kita jack. Kemudian kita pusing dia. Ada bunyi ya, ada bunyi. Dengar sekali lagi. Ada bunyi bising. So maksudnya drum kotor ya, kena servis. So kita tengok macam mana buat dia. Oke, so sekarang kita kena buka drum ya untuk cuci. Oke. Dengar bunyi? Sangat bising ya. Kalau berjalan lagi bising. Oke. Itu adalah disebabkan karena kotoran pada brake drum. So drum ini kita buka. Ada dua cara, sama ada kita ketuk untuk keluarkan ataupun kita ambil bowl size biasanya C10 lah ataupun M6. M6 kalau tidak silap saya. Ikat di sini untuk tarik drum ini keluar. Terus sekarang kita tengok, kita petuk dia. Oke. Okay. Begini ya. Nih. Nampak kotorannya nih. Ini kotoran. Oke. Okay. So kita cuci. Nah, kita cuci drum dia. Oke, okay, nampak ya. Ini dia kotoran. Sangat banyak ya kotorannya. Nih. Nih, kotor. So, kita cuci dia. So, macam biasa kita pakai air ya. Oke. Okay. Jangan takut dia berkarat sebab dia memang dicipta. Dia kalis, oke. Okay. Setakat kena karat, kena air dia tidak akan berkarat. Oke, okay, tengok. Spray air ya, kita spray air, elakkan, oke, okay. Elakkan daripada habuk-habuk
break nih masuk ke dalam saluran pernapasan kita, bahaya untuk kesehatan ya. So, sebule-bulenya gunakan air lah, jangan pakai tiup, pakai angin lah, jangan tiup pakai angin, bahaya. Bahaya untuk kesehatan, sekiranya itu masuk dalam saluran pernapasan, lah. Masuk dalam hidung, paru-paru. Oke, mantap, cuman lah. Oke, so kita sudah basahkan begini, ya, kita brush ya, oke. Kita pakai brush, bersihkan dia pakai brush. Senang ya, senang. Oke, untuk menyelesaikan masalah bingit telinga ya, sakit telinga. Drumnya kita bersihkan semua ya. Drum bersihkan. Ya, bersihkan drum dia semua. Turik, bal, nah, kabuk-kabuk. Oke, selesai kita bersihkan drum. So, oke, sekarang kita akan adjust. Nah, ini brake dia. Laraskan semula brake. Untuk Asia nih sama juga macam Beza ya. Nah, di sini ini adalah adjust handbrake ataupun emergency brake. Oke, so kita adjust dia. Oke, nampak ya. Caranya senang saja. Oke. Kita buat di sini, kita tarik dia. Oke. Ataupun kita tarik bersama. Nah, ini. Tengok ya. Apabila kita tarik ini akan adjust. Kita tarik. Kita tengok berapa gigi. Mak, pelan-pelan. Oke. So kita try masuk drum. Oke, kalau terlebih kita boleh longgarkan dia ya. Oke, nampak? Oke, longgarkan, kita tekan di sini. Oke, tekan di sini. Oke. So sekarang break, sekarang ini longgar. So untuk kita adjust dia, setkan dalik, kita tekan dari sini, tarik dari sini ya. Pun boleh. Oke, kita coba lagi tes, oke? Ya, gimana? Nampak senang kan? Alright. Sekiranya terlebih, oke, nampak kita tekan di sini. Terlebih. Oke, pak. Oke, sekiranya dia macam sekiranya ada seperti menyangkut, kita main-mainkan handbrake, handbrake itu supaya dia center. Main-mainkan handbrake beberapa kali. Oke. So sekarang oke, kita boleh pasang tayar ya.
Oke, begitulah tadi penyelesaian masalah brek berbunyi Rodua Azia ya. Masalah brek bunyi apabila hendak berjalan. Oke, kita servis saja cukup. Tidak perlu ganti apa-apa.